Alhamdulillah sebuah keberkahan tersendiri bagi kita semuanya karena teman-teman pada sore hari ini. Semoga air hujan yang membasahi baju teman-teman semua menjadi saksi kesungguhan, keinginan untuk belajar pada sore hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan akan menjadi salah satu bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan teman-teman semuanya yang insyaallah selalu berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sore hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita Ibu Dr. Hajah Tristia Utami MPHM yang sudah berkenan untuk hadir dan insya Allah beliau akan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat penting karena tema yang akan kita bahas adalah tema yang menyangkut tentang pribadi kita, pribadi yang sesungguhnya. Bagaimanakah nanti pembahasannya, tolong nanti ikuti dengan baik dan jangan sampai catatan itu terlupakan. Karena biasanya kalau kita tidak mencatat itu nanti bisa lupa, apalagi kan nanti mohon maaf nih siapa tahu ketemu jodohnya agak lama misalnya. Yang cepat alhamdulillah cepat teraplikasikan gitu ya. Kalau yang lama mungkin apa ya dulu materinya apa ya gitu. Jadi kalau ada catatannya insya Allah bisa dibuka kembali. Tolong nanti bisa konsentrasi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya, hari ini semuanya bisa hadir. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu cuaca juga semakin cerah, nanti peserta yang sesuai dengan terdaftar di grup bisa hadir pada sore hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita. Yang pertama kepada Nurul Fikri Zakat Center, kemudian Ballroom Permata, Hotel Permata Inn, kemudian Zoo Advertising dan apa namanya, Bell Cosmetic ya, Inayah Cabang Kabupaten Kapuas. Insya Allah program-program kita bagi yang baru hadir pada hari ini, jadi kelas remaja, kelas konsultasi remaja ini hadir untuk membantu teman-teman remaja semuanya, baik nanti di bidang ilmu secara ilmu lahiriah ya, ilmu lahiriah, ilmu batiniah, ilmu apa lagi, ilmu ekonominya. Jadi nanti kita juga insya Allah bulan depan kita akan membahas materi yang lebih dahsyat lagi. Saya selalu mengatakan ikuti berita selanjutnya karena kalau saya sampaikan sekarang nanti nggak bikin penasaran gitu ya. Jadi insya Allah bulan depan kita akan bikin sebuah materi, kita akan berikan materi yang sangat luar biasa yang tentunya nanti akan membantu teman-teman remaja semuanya supaya kelak kelas konsultasi remaja ini tidak cuma menjadi pendengar setia, maksudnya dengar habis itu pulang gitu, tapi ke depan bagaimana teman-teman semuanya nanti bisa andil di dalamnya dan kita bisa menjadi remaja-remaja yang benar-benar berfungsi di tengah-tengah masyarakat. Nanti teman-teman remaja bisa mengeksplor segala kemampuannya di kelas ini. Nanti yang mungkin di bidang menulis kita akan salurkan, kalau yang hobinya dagang misalnya nanti juga kita akan salurkan, karena kemarin juga ada masukan-masukan dari beberapa teman-teman, Bu gimana kalau kita jualan ini, dan kita belajar dulu. Oleh sebab itu insya Allah bulan depan kita akan belajar juga dengan ahli, dengan ahlinya seorang pengusaha yang insya Allah sudah berpengalaman. Dan kita juga akan mengangkat tema-tema yang tentunya sangat menarik. Jadi jangan sampai
kalau teman-teman semuanya tidak mengikuti grup yang ada gitu ya, grup di kelas konsultasi remaja. Dan bagi kemarin yang sempat bertanya, Bu, kok saya belum dimasukkan grup, ikuti acara ini, nanti baru boleh masuk grup gitu ya. Kalau belum mengikuti, mohon maaf, nanti dulu gitu ya, karena grup ini memang hanya diperuntukkan untuk teman-teman remaja yang spesial. Spesialnya di mana? Karena sudah ngikutin acaranya gitu. Jadi terus ikuti grupnya, jangan sampai nggak dibaca gitu ya. Karena insya Allah juga di dalamnya nanti akan di-share dengan beberapa ilmu-ilmu. Nanti teman-teman yang mungkin punya ilmu-ilmu boleh kok di-share di grup, kita berbagi gitu ya. Jangan diem aja cuma baca punya Bu Siti gitu ya. Boleh di-share di grup, asal ya kita tahu lah adabnya seperti apa, seperti itu. Insya Allah itu sambutan dari saya, karena kita ini waktunya memulainya tadi sudah sore gitu ya. Kita mungkin agak singkat saja, nanti mungkin di penutupan ada beberapa arahan dari saya. Jadi ikuti acaranya sampai selesai gitu ya. Insya Allah itu sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.